bahagia. Membangkitkan semangat anak-anak untuk mengkonsumsi ikan menjadi target utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam memenuhi gizi masyarakat, Wali Kota Jakarta Utara, Husein Murad, mengatakan, ikan memiliki protein yang tinggi dan asupan gizi sehingga dianjurkan untuk rutin dikonsumsi. Biar anak-anak tidak bosan, para orang tua harus pintar dalam mengolah ikan dengan menu yang beragam, sehingga anak-anak akan tertarik untuk mengonsumsi ikan. Dengan makan ikan secara rutin, dapat menambah kecerdasan otak, tutur Husein Murad, Wali Kota Jakarta Utara, saat mengkampanyekan gerakan makan ikan di SDN 02 Marunda, Kecamatan Klingking, Kamis 26 Oktober 2017. Sebanyak 1.166 siswa SD yang berada di wilayah Kelurahan Marunda diikutsertakan dalam kampanye gerakan makan ikan yang diselenggarakan Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Jakarta Utara. Berbagai hiburan menarik juga disiapkan untuk meramaikan kegiatan tersebut. Makan ikan supaya kita pintar. Mau pintar semua? Betul? Ya, jadi... Betul, makan ikan itu banyak sekali manfaatnya, ya, terutama di dalam rangka pertumbuhan. Jadi karena itu saya senang Bu Rita, kegiatan ini dicanangkan di sekolah karena memang anak-anak kita ini harus betul-betul kita perhatikan gizinya, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat menular ke sekolah-sekolah yang lain. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan. Baiklah, Baginda.